Oke, jadi ternyata udah ada nih versi full episode dari Skibidi Toilet Zombie Universe season kelima guys ya. Katanya sih bakalan ada secret scene di episode ini, so kita bakalan coba reaction guys ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, pastiin kalian like dulu video ini biar saya makin semangat buat upload video setiap harinya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, let's go di subscribe guys ya, biar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya yang bakalan menemani kalian selama Ramadan. Terima kasih buat teman-teman yang udah like dan subscribe. Langsung aja kita ke reactionnya, let's go. Alah, 17 jam yang lalu guys, berarti sore semalam guys ya, pas dekat berbuka kayaknya coy. Oke lah, langsung aja kita bakalan coba reaction guys ya, Skibidi Toilet Zombie Universe season 5 all episode 3 secret scenes. Langsung dikasih tahu guys, berarti kalau 3 secret scenes perpindahan episode sepertinya guys ya, dari episode 1 ke yang lainnya gitu coy. Oke lah, langsung aja kita bakalan coba nonton guys. Oke. Wah, dimulai dari sini. Pas kita masuk ke dalam perutnya, dijebol tuh dinding. Seinget saya gitu, guys. Oke. Nah, keluar ya kan. Oke. Berhasil KO, guys. Gerak lagi kah? Saya lupa guys episode aja, sumpah dah. Oke. Hai, Cici dibawa. Eh, apakah ada kelanjutan karakter CJ guys di secret scene? Si berharapnya sih guys ada kabar untuk CJ ya, karena CJ ini tuh pasti bakalan berguna guys. Dia adalah karakter OP di GTA ya. Masa di sini jadi croce doang? Serem banget guys ya. Oke, kita alihkan perhatiannya. Berarti dia ngejer suara guys ya. Oke. Udah banyak banget coy zombie-zombie ya. Nah, lanjut jalan woi. Oh, ini Skibidi yang kita tolong guys ya. Malah miwing kawan. Oke. Wih, berhasil ditangkap guys. Jadi bowling ya. Wow, OP nih guys. Apa nama senjatanya ya? X19 apa 18 gitu guys. Kayak ada X-nya lah ya, seingat saya ya. Wah, bisa meledak guys. Wow, ditarik guys. Kayak ada talinya gitu ya. Langsung menjadi OP guys. Wah, full armor upgrade-an ya. Set. Ini polis tadi guys, yang kita alihkan perhatiannya tadi ya. Wush. Tonjokan listrik itu guys. Oke, nice. Keluar everybody. Oh, di sini dia battle sama Dark Speakerman guys. Nah ini Dark Speakerman zombie ya. Oh, perpindahan episode guys. Ini secret scene-nya ini. Kayaknya nih, ke Black Doctor. Apa ini, guys? Thrill man. Wih. Virus zombie kayaknya, guys. Nah, kan virus 19, guys. Oh, banyak kameramen lain. Oh, berarti ini awal mula dari para zombie-zombie horde itu, guys, ya. Tuh. Mereka diikat gini coy. Tuh, virus 19 in the system. Masuk ke dalam sistemnya guys. Baru dikendaliin sama dia guys ya. TV man bisa ngelihat kah? Atau TV man-nya ada di sekitar situ guys? Kok nggak lihat ada TV man di sini guys? Oh, nggak ada, dia kayaknya bisa merasakan ya guys ya. Oke. Semoga nanti dia ngerasa bersalah dan nolong guys ya. Lanjut lagi everybody. Skibidi. Wih, langsung ditembak. Oke. Langsung dipanggil teman-temannya yang lain ya.
banyak banget guys. Nah ini yang udah terkena virus 19 ini guys. Buset, dipijak bayi bang. Jadi geprek ya, zombie geprek guys. Nah ini dimakannya temennya guys. Tuh. Baru ditambah besar guys. Berarti semakin kuat virusnya, semakin besar dia guys ya. Langsung gede dia guys. Bisa dijebol sama dia ini guys ya. Siap-siap. Ayo, keluarin pelanggar. Oke. Jebol guys. Saatnya battle ya. Wow, di smackdown. Ditonjok guys. Dilempar misil ya. Berhasil dikalahin. Tapi ntar muncul Skibi di toilet, singkat saya abis ini guys. Yang pakai TV itu loh. Ya sih. Singkat saya guys, itu lanjutannya ya. Nah, tuh dia panggil tuh. Muncul guys. Gila, ini salah satu Skibi di toilet yang serem saya lihat guys. Hampir. Tapi kita selamatin guys. Boom, meledak. Syukur bisa guys ya, efek ledakannya ya. Kalau enggak tamat riwayat teman kita nih guys. Nah, pergi dulu. Tiba-tiba dia kesakitan guys. Udah lemah. Karena terlalu lama memakai weapons itu ya. Tuh guys. Ketarik badannya ya. Balik lagi jadi weapons guys. Baik, kita udah baca informasi soal weapons ini ya. Dia emang bisa mengakibatkan itu guys. Wuh, ini secret scene. Balik lagi ke POV sini. Masih hidup dong. Gila, ini villain dari awal muncul guys sampai sekarang masih hidup ya. Nyusut lagi dia. Tapi terbaring lemah guys ya. Oke. Berarti dia belum tamat riwayatnya guys. Harus cepat. Oh ini. Ini episode yang terakhir kali kita tonton ya. Kemunculan aliansi Speakerman guys. Nah. Nah teman-teman juga banyak yang komen. Ini tuh mirip sama Green Goblin. Iya saya sebenarnya langsung keinget sama Green Goblin sih guys ya. Musuhnya si Spider-Man. Di Spider-Man 1. Ya Sam Raimi ya. Yang jadul guys, yang Babang Toby ya. Sama lagi pakai ledak-ledakan gitu. Sama dia juga pakai hoverboard. Tuh. Terus warnanya ijo-ijo. Sama persis lah guys kayak Green Goblin ya. Buset, meledak di dalam sana ya. Tapi kalau Green Goblin seingat saya namanya Pumpkin Bomb guys. Which okay, berhasil selamat. Satu kesedot. Ed, panggil bantuan. Nah, muncul guys bantuan. Nah, di sini dia langsung nanam kakinya guys ya, biar enggak kesedot coy. Oh, tuh, langsung ditanam baru dia beraksi guys. Oke. Okay. Masih ini guys, belum bisa ditaklukkan ya. Nah ini terakhir baru bisa guys. Pas di tung. Langsung KO guys ya. Berarti habis ini bakalan ada satu secret scene lagi ya. Soalnya baru dua cuy secret scene nya ya. Oke. Betul itu weapons ya. Weapons kita disita guys. Kukira temen, ternyata bukan guys. Nah, akhirnya kita ngelihat POV kita guys selama ini ya. Pelanggar berarti coy. Oke. Oh, kasih tahu mereka. Wah, katanya kasih tahu mereka guys. Oh, mereka udah punya X18. Oh, X18 namanya ya. Oke. Pelanggarnya dikurung guys.
kita punya masalah katanya guys. Ada banyak zombie di sekitar sini. Harus take off sekarang juga. Oh, take off dia guys. Tapi syukurnya kita sebagai POV gak dibiarin. Ada Titan Drillman. Oke, okay. Ini agak beda nih guys. Titan Drillman-nya gak yang warna kuning guys, tapi warna merah ya. Titan Drillman upgrade kah? Oke, okay. Wah, ada informasi guys. Oke, okay, jadi di sini keterangannya adalah untuk virus ini adalah virus komputer yang berdasarkan dari AI. Terus virus ini tuh bakalan aktif, tapi dia memerlukan semacam inang guys. Inang itu kayak body, atau ini virus harus ada yang dia masukin gitu guys ya. Nah seperti itulah kira-kira buat teman-teman yang tahu Venom. Nah kira-kira Venom tuh kayak gitu guys. Dia butuh inang supaya bisa hidup. Kalau enggak dia cuman slime gitu doang guys. Nah kira-kira kayak gitulah ya. Dan si slime ini kita ibaratkan adalah si virusnya ini gitu coy. Terus virusnya ini tuh bisa berpindah melalui gigitan atau USB drive atau dari kabel dan sebagainya. Terus AI virus ini juga itu sangat berbahaya. Untuk beberapa saat dia bakalan langsung bermutasi ke inangnya dia dengan sangat cepat katanya guys ya. Oke, seperti itu coy untuk pengertian dari si zombie virus ini guys. Wah, ini coding-codingnya lah ya sepertinya ya. So, mungkin segitu dulu aja untuk nge-reaction season 5 Scooby Toilet Zombie Universe. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurutku sih makin seru guys ceritanya, makin berkembang kesana-kesana guys ya. Jadi kita tungguin aja di next episode bakalan seperti apa coy. Sebelum masuk ke dalam videonya, sekian dulu. See you next video. Arigato, gracias, and adios.